Assalamualaikum dan hai, saya Pa'an dan Racun Gadget. Kali ni kita akan teruskan lagi terasi penderaan PUBG Nonstop dekat Realme 7 Pro. So kita nak tengoklah macam mana kemampuan prestasi Realme 7 Pro ni, ketahanan bateri, suhu sepanas mana, frame rate dan segala isu ketika kita gaming tu saya akan inform kejap lagi. By the way, phone ni dijual pada harga rasmi sekitar RM1,499. Dengan harga ni, korang akan dapat chipset yang sama je macam Realme 6 Pro, dikuasakan dengan Snapdragon 720G, 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. Skrin pula bersaiz 6.4 inci jenis Super AMOLED, bateri 4500mAh dengan sokongan pengecasan pantas 65W. Bonus dekat sini ada stereo speaker atas dan bawah, audio jack dan juga gaming mode. So kalau korang dah bersedia, kita akan start game sekarang. Alright, nampak gaya kita dah pun masuk ke dalam lobby PUBG Mobile. So sebelum kita start dera Realme 7 Pro ni geng, kita akan tengok dulu setting-setting yang saya akan guna pakai semasa gameplay kejap lagi. First of all, bateri sekarang dah penuh 100% menggunakan data bukan wifi. Untuk brightness pun saya akan setkan yang paling highest max dan auto brightness saya dah offkan dekat sini. So untuk recent app pun kita akan buang yang lain, kita akan tinggalkan PUBG Mobile saja macam yang korang nampak sekarang ni. So kalau semuanya dah ready, kita akan start timer dan start game sekarang. So geng, kita dah masuk dekat spawn island. Dia nak masuk dekat sini dah ambil masa sekitar 52 second macam tu. Korang boleh tengok the render ni barang-barang yang ada dekat sini. So far just nice. So kita akan tengok dulu setting apa yang phone ni support. Realme 7 Pro ni kan guna Snapdragon 720G. So kita akan pergi dekat grafik dekat sini. Highest grafik korang hanya boleh dapatkan HD height 30fps. Tapi kalau korang turunkan dia punya grafik kepada smooth, korang boleh dapat Ultra 40fps. So kita akan pakai setting smooth Ultra dalam ujian penderaan kita kali ni. Kita akan okey je yang lain. By the way, untuk audio dekat sini highest boleh dapat high sahaja, korang tak dapat Ultra lah sebab chip ni memang macam tu je dia support. So kalau semuanya dah ready, kita akan start game. Dan lepas ni saya akan bagi tahu korang segala isu yang ada dekat phone ni. Make sure korang tengok video ni sampai habis. So geng, sekarang ni kita bakal landing. So far bila landing tu rasanya okey je, tak terlampau lag sangat, just nice move. So dekat sini kita akan cari dulu weapon. By the way, kalau korang tertanya pasal features gaming yang ada dekat Realme 7 Pro ni, of course ada. Cara dia tu korang just swipe saja di sisi atas kanan ataupun kiri. Korang akan nampak lah banyak features dekat sini macam phone-phone Realme yang lain. So untuk screen recording, korang just tekan saja di sini. Dan dia boleh merekod daripada sound system ataupun sound daripada microphone dekat sini. So depend pada korang lah nak pilih yang mana. So dari segi lain tu, saya dah onkan dia punya gyro. Korang boleh tengok dia ke atas, ke bawah, kanan, kiri, memang accurate lah. Tak ada sebarang isu dekat sini. Korang boleh guna dengan suka hati, dengan happy kan. So lepas ni, selepas sejam, saya akan bagi tahu dekat korang lah dari segi isu punya button, kepanasan, bateri dia macam mana. Make sure korang tengok video ni sampai habis kan. So geng, nampak gaya timer sekarang telah menunjukkan 1 jam saya PUBG non-stop. Dekat sini kita cuba tengok dulu bateri sekarang ni tinggal 85%. Untuk bacaan suhu di bahagian atas dekat kamera ni sekitar 33 ke 35, di bahagian tengah ni sekitar 31, di bahagian bawah ni sekitar 30 darjah Celsius. So sekarang ni kalau dari segi performance saya rasa segalanya masih okey lah. Cuma kalau dari segi frame rate dia tu memang dia boleh dapat sampai 40fps. Tapi saya terasa memang agak selalu jugalah dia macam drop-drop sikit dia punya FPS tu. Memang korang akan terasa macam bila jalan macam ni pun korang akan terasa macam ada drop sikit lah. Tapi minor lah, tak teruk lah buat masa ni. Dari segi button rasanya semuanya memang sangat-sangat responsif. Tak ada isu, gyro pun okey, tak ada delay kan. So kita akan tunggu lagi 2 jam macam mana geng. Let's go. Thank you.
So geng, sekarang ni dah pun 2 jam saya PUBG non-stop dekat Realme 7 Pro, bateri 70%. Manakala untuk bacaan suhu di bahagian atas dekat kamera ni, suhu sekitar 41. Di tengah ni 38, di bahagian bawah ni sekitar 36 ke 37 darjah Celsius. So geng, performance dekat sini bagi saya overall just nice untuk 2 jam awal ni. Tapi saya terasa lah memang korang akan ketara lah rasa dia punya frame drop tu. Sebab dia punya frame drop tu walaupun minor, tapi sebab dia drop secara mengejut tau, dia tak statik. Dia main sekitar 38 ke 40. Kadang-kadang korang tengah main jalan lah memang terasa macam tak berapa nak smooth kan. Overall dari segi dia punya gyro okay, button pun okay lah responsif, tak ada isu dekat sini. So kita akan main next sampai 3 jam ni, kita akan main pula dekat Livik. Kita akan cuba turun lah. So far saya turun kat tempat hot drop ke, tempat macam tengah rush enemy ke, memang tak ada isu. So kita akan start game balik. Let's go gang. So geng, sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 3 jam 3 minit. So kita cuba tengok dulu bateri sekarang 54%. Untuk bacaan suhu ni kita kena check sebab saya dah terasa panas dah tangan saya. So di bahagian atas dekat kamera ni suhu sekitar 42 ke 41, tengah 39. Di bahagian bawah ni sekitar 38 ke 39 darjah Celsius geng. So far prestasi masih ok, just nice, lancar, tapi frame rate masih macam tadi juga, tak berapa nak stabil dekat situ. So tapi dia minor je lah, kalau korang tengah rush enemy ataupun turun tempat hot drop tu dia tak teruk sangat. Cuma kadang-kadang bila dia terasa tu memang korang akan rasa movement korang tu tak berapa nak smooth. Dari segi dia punya gyro ok, button pun masih responsif. So kita akan tunggu berapa lama lagi phone ni boleh bertahan. Let's go gang. So geng, sekarang ni dah pun 5 jam saya main PUBG non-stop, bateri sekarang ni tinggal 22%. So far kalau korang perasan kan, kalau kita tengok dia punya suhu ni, korang akan dapati dia punya suhu tu lebih padat daripada biasa, sehingga 46 darjah Celsius. Sebab sekarang ni saya tengah onkan screen recording, kalau korang nampak klip-klip kat bahagian kanan ni. Saya nak tengok lah macam mana performance sambil gaming sambil on recording. So far performance dia tu normal, macam korang main bukan on recording, memang just nice lah, tak ada masalah dekat situ. Kalau korang tengok dekat sini 9 minit kita onkan screen recording, dia punya size tu sekitar 900MB sebab saya record ni menggunakan resolusi Full HD. So far just nice, so kita akan matikan screen recording dekat sini. Memang akan bertambah panas lah bila korang screen recording sambil korang gaming kan, dia akan bertambah panas. Tapi performance just nice, macam korang tak onkan screen recording memang ok lah, tak ada masalah. So kita akan tengok lah berapa minit lagi phone ni akan terpadam yang dibekalkan dengan 4500mAh bateri ni. So let's go gang. Finally guys, kita punya Realme 7 Pro dah pun tamat rewind, mencatatkan rekod 6 jam 6 minit gang. So kita akan cuba tengok suhu sikit di bahagian atas ni sekitar berapa, 44-45, di bahagian tengah ni sekitar 42, di bahagian bawah ni sekitar 40 ke 41 darjah Celsius gang. So gang, nampak gaya kita punya gaming test dah berakhir, phone kita pun dah terpadam. Overall performance so far saya terasa phone ni memang playable lah, tak ada masalah untuk handle game berat. Memang boleh dapat max grafik yang phone ni mampu support, tapi overall tu kurang memuaskan. FPS terasa kurang stabil, stuttering, tapi sekadar minor je. So far saya tak mengalami lagging yang teruk macam tiba-tiba start bila korang main tu, even korang tengah rushing enemy ataupun turun tempat banyak player, just nice, ok lah. Suhu pula dekat sini kalau korang perasan tadi sejam awal dia memang terasa stabil, maintain 35 darjah Celsius.
sebab time tu saya main dalam keadaan aircon terpasang. Once saya offkan aircon, max suhu dia boleh cecah sehingga 42 darjah Celsius. Tapi kalau korang nampak tadi, suhu ada yang sampai 46 darjah Celsius tu sebab saya onkan screen recording semasa gaming. Tapi menarik dekat sini, walaupun phone terasa panas gila bila korang gaming sambil korang onkan screen recording, tapi performance dia saya terasa maintain je macam korang main tak onkan screen recording standard lah. Touch responsive okey, tak ada masalah. Ghost touch pun tak ada, gyro pun okey, tak ada delay. Stereo speaker pun boleh kata agak kuat juga. Memang korang boleh dengar lah step enemy even korang tak pakai earphone pun. So geng, macam mana? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.